Saya tadi dengar suara dari sini, dari area ini. Nggak tahu suara apa. Kayak ada suaranya kecil banget, manggil-manggil gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manapun kalian berada, saya hari ini mau ke warung dan sekarang waktu masih jam 2 pagi. Kita lihat situasi dan kondisi di jalan seperti apa kalau di malam hari di kampung saya. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Nah, inilah suasana di kampung saya kalau di malam hari. Cukup sepi dan saya nggak bisa ngomong terlalu keras karena warga sudah pada tidur. Maaf kalau suara saya ngos-ngosan karena cukup mengerikan kalau malam di sini situasinya. Yang saya rasain sekarang adalah what? Oh, yang saya rasain adalah sekarang adalah cukup merinding dan masya Allah tumben gitu suasananya agak mencekam di malam ini, padahal ini hari ini adalah hari Sabtu malam Minggu. Dan seperti kalian lihat, ini adalah makam dan sekarang kita mau ke sini. Jadi warungnya itu ada di dekat pinggir jalan. Ini adalah perkebunan ini, kebun orang yang konon katanya di sini juga banyak sekali hal-hal gaib. Allahu Akbar. Terus perjalanan saya hari ini, saya mau ke warung. Jangan kemana-mana, jangan di skip videonya ya. Sekolah dari mulai TK SD di sini. Dan kita mau ke warung sebelah sana itu yang nyala. Kita lihat jam berapa sekarang. Nih. Jam 2.20, hampir setengah 3 pagi. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dan saya sekarang harus ngelewatin area pemakaman lagi. Masih ada yang nongkrong-nongkrong juga. Sekarang saya coba apa bisa nyalain lagi lampu senternya karena kan gak ada orang. Saya agak berani. Allahu Akbar. Masya Allah, ada kucing. Saya tuh kalau dengan istri tidur tuh pasti menjelang subuh. Sini. Nah, ada dua jalan nanti. Ada yang ke sana dan ini ada yang ke sini dan ada yang ke sini.
kita sekarang akan jalan ke sini. Tadi karena saya dengar suara kalau di daerah sini. Kita lihat suara apa itu. Saya penasaran. Karena saya itu orang penasaran, guys. Ini rumah-rumah penduduknya. Udah pada tidur. Rumah ibu bidan. Nah, ini nih. Saya dengar suara tadi dari sini nih. Bentar. Nah, ini. Saya tadi dengar suara dari sini. Dari area ini. Nggak tahu suara apa. Kayak ada suaranya kecil banget. Manggil-manggil gitu, saya nggak tahu. Tadi kita ke sana jalannya, dan sekarang kita akan ke sini. Ini rumah saya. Nah, area pemakaman itu adalah di belakang sini, beraya tuh di daerah sana tuh area pemakaman. Dan ini pun juga makam. Di balik tembok ini tuh makam. Makam keluarga istri saya. Belakang sini. Yang videonya pernah saya buat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sudah mau sampai. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudah mau sampai ke rumah. Dan segitu dulu video saya kali ini. Semoga ada gunanya dan manfaatnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen di bawah. Akhir kata, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.